Dalam video yang lepas, kita dah explore tengok betapa cantiknya dalat dekat Vietnam ni. Video kali ni kita nak patah balik ke Ho Chi Minh City untuk pergi tempat yang wajib orang Malaysia singgah bila datang bercuti dekat sini. Hey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Ho Chi Minh, Vietnam. Pukul 4:30 pagi. Oh, terjogi. Dari Dalat, kita orang bergerak naik bas ke Ho Chi Minh City pukul 4:30 pagi. Diorang cakap perjalanan akan ambil masa 8 jam. Tapi sebabkan kita berhenti-berhenti, maybe malam baru kita sampai dekat Ho Chi Minh. Pagi. Pagi ni kita akan gerak ke Ho Chi Minh, tapi sekarang dia berhenti dekat satu viewpoint. Kita akan berhenti breakfast dekat sini. Mereka dah semua dah breakfast lah. Kita lambat. Kita orang tapau nasi goreng dari Hotel Dalat tadi sambil makan ramai-ramai menghadap sunrise. Oh, atas ni memang sejuk yang macam lah. Sejuk kau. Avocado ni? Avocado. Ada avocado solong. Orang kita je lu jumpa macam tu je. Avocado tu nak tengoknya tak? Avocado. Makan begitu sahaja. Kita cuba tengok avocado dia. Dia makan macam ni je. Saya kena try sebenarnya. Tak rasa sedap macam mana? Ya, semalam tak aiskrim ke? Dia betul-betul rasa creamy, rasa lemak-lemak manis lah avocado ni. Selalu makan roti kan, tapi kat sini dia makan begitu sahaja. Kat sini bukan avocado, dia macam avocado. Dia sabdu daun. Aku rasa sebab tu lah kulit dia orang putih, aku rasa. Dia makan avocado, makan benda sihat-sihat. Kita pagi ni selemak. Kalau berlembak, ini paling laju. Paling laju lah? Paling laju. Bagi hutan bukan lah? Bagi hutan, tidak boleh lawan lah. Lawan lah. Hari ni kita belajar pasal babi. Dekat Bukit Panorama ni memang cantik. Pagi-pagi tapi nampak awan kapek kat bawah ni tau. Tapi kita datang tengah hari sikit lah. Sekarang dah pukul 7 pagi. So awan dah berselerak. Dah nampak haze kat belakang ni. Dekat sini memang ramai sangat orang datang untuk ambil gambar. Dia ada spot-spot Instagramable memang cantik kat sini. Kalau ada awet, boleh sweet-sweet dekat sini. Kalau orang Malaysia datang Dalat, dia akan berhenti dekat sini untuk ambil gambar. Serius, cantik. Ni dari mana ni? Dari mana ni? Dari Selangor. Selangor. Malaysia. Teluk Paling Bergerak. Yang satu. Oh my. Risau je. Ini papan je tau. Ke bawah kita. Okay, terima kasih. Lepas makan dan ambil gambar, kita orang teruskan perjalanan ke Mui ni. Daripada Dalat nak pergi Ho Chi Minh, dia akan singgah dekat White Sand Dune dekat Mui ni tau sebenarnya. So dekat Mui ni, kita ada aktiviti naik jeep lalu padang pasir yang luas sangat tau. Ni jeti dia, ni tempat port dia. Kita akan turun dekat sini, tepi tasik. Cantik lah, siap ada kincir angin lagi kat situ. Dekat sini dia tulis nak masuk tu dalam 15,000. Ah, 15,000 dong untuk dewasa. Dalam pentingnya ah, dalam 2 ringgit. Mereka tunggu kita kat sana lama dah tau. So, let's jom. Let's jom. Dekat White Sand Dune Muinie ni, kita boleh naik jeep atau ATV menyelusuri padang pasir putih yang luas sangat. Sebenarnya nak pergi White Dune ni pun kena queue tau. Tapi kita orang dapat special access. Kita orang naik dulu. Oh, apa? 600? 600 ribu untuk berapa jam? Untuk 1 jam. Oh, driver kita buat elok lah. Buat elok, tak kahwin lagi semua ni. So, anda bersedia untuk naik jeep melintas padang pasir? Let's go. Are you ready for this? Travel to tell stories. Let's go.
Kau tengok, kau tengok pada pasir dia. Selamat datang ke Muine. Gila babi. Ni apa doh, orang Malaysia tak macam ni doh. Patah tulang weh. Tengah-tengah, bayangkan tengah-tengah Vietnam ada padang pasir. Yang terbesar dekat Southeast Asia tau. So sebab tempat dia luas sangat, dia punya tebing curam-curam, dia buat jadi tempat tarikan dekat sini. So ada aktiviti jeep, ada aktiviti slide tu. Nah, tapi kat sini boleh jaga-jaga lah bawa payung. Tamai, lambat aku. Oh dia. Dia Arab dekat depan pasir. Welcome to Vietnam my friend. Gila babi weh. Padahal Malaysia ada je kelebar, ada je macam ni tau. Tapi dia tak buat. Present to you, Wai Jun. Kau semua tak takut mati duk. Tak takut mati. Mati duk balik. Masa-masa macam ni lah the best time nak pakai Insta360 macam ni. Sebab kita payah nak framing dah. Memang impossible nak framing tau. So kita pakai Insta360 ni, dia akan capture semua benda tau. Habislah kita kat padang pasir. Macam mana puas siap ni? Puas. Letih. Tapi memang hitam lah. Lepas kita panas-panas pergi cam main kat padang pasir tadi, dia akan stop kita dekat bawah macam oasis ni. So dekat pendengar padang pasir ada pokok, dia jual pokok macam-macam kat sini. Ada air, ada pelang mangga. So ada ramai sangat orang kat sini untuk kita lepaskan lelah kita sambil minum air TO limau. Cepat, minum. Yang limau Vietnam kita try. Sama sebiji. Sebiji Malaysia. Overall aku rasa White Sand Dune ni memang satu experience yang lifetime experience lah aku rasa. Dia macam susah nak jumpa kat mana-mana. Kalau kita nak pergi Arab jauh, so kita main kat Vietnam je. Flight tiket pun murah dekat sini. Korang kena try datang sini. Serius cakap. Best. Hello, sorry my friend. Sampai kat kedai makan. Makan dulu. On the way ke Ho Chi Minh, kita berhenti makan dekat Sop Ali. Ni tak payah dia. Hello, hi. InsyaAllah, kau tengok dia punya gearbox. Tulang apa tu? Tulang lembu ke tulang kerbau? Besar macam tu. So far experience aku kan, orang Melayu Islam Muslim dekat Vietnam ni, masakan dia lebih kurang je macam kat Malaysia sebenarnya. Cuma dia ada rasa macam
kadang dia pedas sikit, kadang dia manis sikit. Memang lebih kurang. Sup dia memang macam sebiji sup Melayu. Ya buatnya sebenarnya tulang sumsum tau dalam ni. So cara makan dia, kita hancurkan dengan straw. Supaya dia punya tulang-tulang dalam tu hancur. Punya apa ni, jus-jus lendir tu hancur. Okey, saya sedut eh. Kecil sangat straw dia. Syahdu, syahdu sumpah aku cakap. Dia memang bunyi macam geli sikit tapi sebenarnya sedap, sedap gila. Oh, eh sedap. Sedap tapi manis sikit kan. Nampak? So, dia ambil roti, makan. Padu. Finally, lepas 8 jam perjalanan, kita sampai dekat hotel dekat Ho Chi Minh. Kita orang tidur dekat Aluna Hotel dekat Ho Chi Minh ni. Aluna Hotel ni betul-betul dekat Malaysia Street tau. So sedang kita nak cari makanan halal dekat sini. Finally. Bilik 6005 tingkat 5. Oh, semua happy no, dapat bilik no. 8 jam dalam bas no. Ni, hari ni pertama dapat bilik awal. Kalau tak kena sidai kan, kena tunggu lama. Mesti nak ngorat. Mana? Okay, apa ni, apa ni, apa ni nak buat ni? Apa ni? Ma. Doi. Youtuber lah. Mana ni? Cakap ni. Wei, Queen. Semua dekat dia. Nama dia Queen. Ini Queen. Macam tu nama dia. Say hi. Say hi to Malaysia. Hello Malaysia. Cepat. Seorang nama apa? Seorang nama Nguyen. Senang ya. Semua benda kat sini semua Nguyen. Betul. Betul. Selamat menguyen. Lepas letak barang, kita orang keluar balik untuk explore Bandar Ho Chi Minh waktu malam. Antara cara yang paling senang untuk tengok Bandar Ho Chi Minh City ni, malam kita boleh naik hop on hop off bus dekat sini untuk tengok seluruh Bandar Ho Chi Minh ni waktu malam. Harga dia $140,000 je. Jemput duduk, jemput. Inilah Bandar Vietnam. Hop on hop off bus ni ada daripada pukul 8 pagi sampai 12 malam tau. Tapi aku recommend ambil malam sebab kita boleh rasa angin malam tiup muka kita sambil tengok city light dekat sini. Angin sepoi-sepoi bahasa. Sepoi-sepoi bahasa rojak. Sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi macam tu lah. Sambil tengok awet-awet Vietnam lalu dekat sini. Bas ni akan bawa kita ronda seluruh tempat ikonik yang ada dekat Bandar Ho Chi Minh. Kita dapat tengok betapa cantiknya bandar ni sambil duduk kat dalam bas je. Sesuai sangat untuk yang malas fikir nak explore tapi nak kau suasana. Kereta, motor atas jalan tak berhenti weh. Memang penuh ampun. Ambil gambar memang cantik lah nampak. Dekat dalam bas ni kan, kalau korang tak ada tour guide jangan risau sebab kat sini dia ada device yang kita boleh pakai headphone and then dia akan cerita pasal tempat-tempat ni tau. Kita boleh pilih bahasa-bahasa dia tau, bahasa Melayu ada, bahasa English ada, bahasa Jepun pun ada. So jangan risau, kita datang sorang-sorang pun still boleh naik bas ni, best lah pakai headphone. Dah matang dia. Memang cantik sangat-sangat. Kadang-kadang macam tak percaya, ni sebenarnya negara Vietnam. Lagi meriah. Kalau kau tengok tepi-tepi ni, mereka sediakan letakkan kursi, lepak, makan, sokok. Enjoy! Ni atas bas ni, seronok dah. Tengok pula
Vietnam menerui AFC ni 2-0. Alamak, jam ah. Baik aku tak minat bola tau. Atas bas tengah tengok travel, tengah travel. Tengok bandar macam ni lawa pun, tu tengok bola lagi. Ya, orang Vietnam lagi penalti oi. Kanak-kanak semua. So kalau perempuan, janganlah cari orang minat bola. Oh, macam tu eh. Nanti korang pun tengah travel, nanti dia orang tengok bola tau. Tak best. Thank you. Dah habis lah trip kita, naik hop on, hop off bus. Walaupun trip ni sejam tau sebenarnya. Tapi kita rasa sekejap je sebab best lah tengok benda ni. Betul. Tengok city light sambil ngumpat-ngumpat orang, best. Nama dia Saigon tau, adalah bandar terbesar yang ada dekat Vietnam ni. Nama Ho Chi Minh ni diambil sebenarnya nama First Prime Minister Vietnam, iaitu Chu Tịch Ho Chi Minh yang jadi Prime Minister pada tahun 1970. Dulu kawasan ni adalah tapak perang dengan Amerika dulu, tapi sekarang bandar ni dah membangun pesat sama maju dengan bandar lain. Antara culture orang kat sini, dia orang suka membaca tau. So bila buka kedai buku macam ni, ada ramai sangat orang datang untuk beli buku kat sini. Bukan air, bukan cekedis tau, bukan jajan dalam vending machine dia, tapi buku. Bagus. Dia betul-betul angkat budaya membaca tu, bukan sekadar kempen lah. Macam kat Malaysia, dia kempen je kat sini. Dia sediakan street untuk siapa-siapa yang ulat buku. Memang tempat ni kekal sampai bila-bila lah. Orang betul-betul cari buku, nak beli buku. Sebelah dia restoran tau. Bukan restoran, kafe lah kebanyakan. Kafe. Lepas beli buku, lepak sini macam buku, relax, tenang. Kawasan pun tenang, semua diam. So aku rasa ini inisiatif yang the best inisiatif untuk siapa-siapa, untuk encourage orang membaca buku. Best. Malaysia patut ada. Bukan nak banding-bandingkan Malaysia dengan Ho Chi Minh, tapi yang baik kita ambil, yang keruh kita buang je jauh. Yes. Betul tak? Sungai Mekong. Dekat Vietnam ni dapat makanan halal susah tau. So kalau orang Malaysia datang sini, selalunya dia akan stay dekat area Bentan ni. Sebab dekat Bentan ni ada satu jalan nama dia Malaysian Street. Banyak makanan halal kat sini. Lepas tu kadang-kadang signboard dia pun ada tulis selamat datang apa semua. Memang sinonim lah dengan orang Malaysia. Macam-macam ada kan? Semua ada sini, baju cantik ni. Haa, cantik-cantik. Apa nak beli bang? Seluar dengan baju. Haa. Seluar panjang, seluar pendek. Jalan dulu, jalan dulu. Hello. Hello, hi. Semua t-shirt. Welcome to Vietnam. Yes, baju Vietnam. Kat pasar Bentan ni lah kita boleh perhabiskan duit-duit lebihan baki yang kita ada. Dia jual semua benda. Macam banyak merchandise lah. Ada baju, ada bag, ada keychain, ada kopi. Kita boleh beli dekat sini. Nanti kau satu kosong. Film. 310. 310. Cantik-cantiklah. Datang lagi ya. Okey. Hai. Vietnam ni sebenarnya famous dengan kain-kain kualiti tapi murah tau. Kita boleh cari kain kat sini, lepas tu kita boleh cari tailor yang ada dalam ni, kita boleh jahit terus kain tu. Siapa-siapa nak kahwin boleh datang sini. Ha ni, best suit ni. Boleh buat suit. Tomorrow siap. Yes. Okey. This one how much? In the Vietnam dong. 1 million 800 dong. Oh. 1 million 800. One set. One very cheap. Okay, two suit deh. Two suit. Ramai orang Malaysia datang sini untuk buat suit tau. Sebab dia ada servis. Pilih je kain dekat sini and then satu hari dia boleh siap terus suit. Harga dia RM380 dalam 1.8 juta dong je untuk siapkan satu suit sehari je. Celebrity dekat Malaysia ramai dia buat kat sini tau. Betul? Lepas tu dia jual mahal-mahal kat Malaysia. Padahal dia buat murah je. Putihnya dia ni. Cari bini boleh? Boleh kat kan? Cari apa? Cari wife. Sampai tak apa lah. Kopi luak. Vietnam kopi lah. Berapa? Kurang lagi lah 150 ribu dong. Kurang lagi 120 ribu lah. Ini Vietnam kopi ni. Later. We walk first. Thank you. 120 lah. Okay. Jalan dulu. Apa? Wah, sedap. Hello. Coffee and tea, my friend. Okay. Sedap kopi. Sedap.
Jual kopi pun putih-putih macam tu tau. Dia jual kopi pun macam ni. Coffee original, the real coffee. Yes, this one I made the home. I want this coffee actually, but later I come back later. Okay, I take your card first. Okay, your shop is Tan Hong. Later I come back. RM150 dong 100 gram. Kalau dekat dalam hari tu, RM250 dong 1 kilo. So macam agak mahal sebenarnya dekat Bentai ni tau. So kalau korang nak beli kopi, belilah masa kat dalam hari tu. Tapi dekat sini tips dia, kalau nak beli, make sure korang tawar sampai 50% tau. Kalau letak harga RM10, korang make sure tawar sampai RM5 dekat sini. Kalau korang tak ada duit down, jangan risau sebab dia orang accept je duit Malaysia. Sebenarnya kan, dia orang lagi suka kita bayar duit Malaysia tau. Sebab duit Malaysia ni besar. So dia orang boleh untung banyak kalau kita bayar dengan duit Malaysia. Petang tu kita orang akan bergerak ke Mekong River. Perjalanan nak ke Mekong River ni lama juga sebenarnya. Dalam sejam lebih, memang tertidur semua orang. Xiao Lam Kung Fu Sing, ho ho yeah. Xiao Lam Kung Fu King, hai ho gan. Wo hai gan gong tai. Gan gong tai, kui hai tie tao ko. Sampai dekat JT untuk naik sampan menyusuri sungai Mekong. Satu lagi port yang memang orang Malaysia suka pergi bila datang Ho Chi Minh ni, kita akan naik boat menyusuri sungai Mekong. Perjalanan akan ambil masa setengah jam, tapi memang chill sambil dengar Zul Arifin cerita pasal sejarah Sungai Mekong. Okey, selamat datang ke Mekong River ya. Segalanya betul. Bandar betul, Tasik betul, Jabatan Pulau Pinang betul, apa? Semua betul. First location kita untuk Mekong River Tour ni, dia akan bawa kita dekat Coconut Candy Factory. Dekat sini dia akan tunjukkan kita macam mana cara dia proses candy tu daripada dikupas sampai lah jadi coklat tu. Let's, jom kita tengok macam mana cara dia. Ini D, ini Y. Ini jadi ini huruf M. Boleh. Sabar. Inilah ambil isi kelapa. Yang ni tak tajam ya. Macam tu. So dekat Coconut Candy Factory ni, dia tunjukkan kita semua daripada cara dia orang kupas kelapa sampai jadi gula-gula. Okay, first dia akan kupas kelapa dekat sini. Kupas. Dia punya isi kelapa tu dia akan masuk ke dalam ni. Dalam ni geram. Lepas tu dia ambil dia punya pulpa-pulpa kelapa tu, dia letak ni. Dia pusing-pusing sampai jadi santan. Dia betul-betul kompres sampai jadi santan keluar kat sini. Lepas tu dia ambil santan ni, dia masuk dalam ni. Dia masuk dalam ni, dia akan bakar guna kayu api sampai jadi brown. 40 minit dia kacau sambil masak. Dia uli-uli santan yang dah masak tu sampai jadi gula-gula. Jom, kita debat. Lepas tu dia akan potong kecil-kecil, packing ikut saiz yang sama sebelum jual dekat kita. Yang ni yang dah masak, masih panas-panas lagi. Cuba makan, cuba rasa. Okey, terasa tu. Okey. Dia tak panas lagi. Dia panas, dia lembut-lembut. Dia, lembut. Dia macam singgah nampak. Dia macam dodol sikit kan, dia punya texture. Lembut. Dia dodol tapi rasa dia sedap. Dia macam sagon tapi dia texture dia macam dodol tapi rasa macam sagon. Lepas tengok demo macam mana dia buat, kita boleh beli untuk bawa balik. Hey.
Ni kalau golongan mak-mak datang sini, ui rambang mata dia tengok. Diorang dah 3 jam kat sini. Tak nak balik tu. Bukan coklat je ada kat sini, segala produk berasaskan kelapa semua ada kat sini. Daripada sabun, lip balm pun ada. So dia akan guna semua bahan-bahan dalam kelapa tu, daripada isi kelapa, air kelapa, semua dia tak bazirkan. Sampai tempurung kelapa pun dia still jual tau, buat mangkuk. And then jual souvenir untuk kita macam ni. Cantik. Tengok batang pokok kelapa dia buat benda ni. Tak kemai kreatif lagi diorang. Ni biji kelapa ni? Biji kelapa? Hmm. Oh besar ni. Oh ingat batang kelapa, biji kelapa punya. Serius lah, pak lah. Di, haus tak? Haus juga ni. Sini sini jom, kita belanja minum. Minum minum. Wish. Ambil lah, ambil ambil. Cawan-cawan kat tepi. Ni macam cicak gobing. Ah, siapa nak try ayak herbal herba? Ayak herba eksotik. Ah, cicak toke ada udang ada jahanam. Okey. Dekat Mekong River ni, antara the best way untuk explore sungai ni, naik sampan. Let's jump. Haa, topi. Dia bagi kita topi macam ni. Wah, sebiji macam Vietnam. Kan alur sungai ni kecil, so bot besar tak ada nak lalu tau. So kita naik sampan untuk explore seluruh sungai dekat Mekong ni lah. Malaysia. Yeah. Malaysia. Yeah. Mekong River ni adalah sungai yang ketiga terpanjang dekat Asia and ke-12 terpanjang dekat dunia ni tau. Panjang sungai ni adalah 50,000 km. Air tu mengalir daripada Tibet and then dia akan masuk China and then lalu Myanmar ke Laos and then last dekat Vietnam. So zaman dulu sungai ni adalah laluan yang paling penting untuk China berdagang dengan Southeast Asia ni. Dalam sungai ni ada lebih 850 jenis ikan tau. Ikan keli dia besar, besar-besar muka adi tau. Ikan keli dia. And then ada lebih 20,000 jenis tumbuh-tumbuhan dekat sepanjang sungai Mekong ni. Sampai. Lepas turun sampan dekat Mekong River ni, kita akan berhenti dekat sini. Dekat sini dia ada jual macam-macam lah. Buah-buahan kita boleh beli. Ada durian pun ada. Dah lah. Ini lebah madu mata kucing ya. Ini. Mata kucing? Yes. Nama mata kucing? Apa beza dengan lebah madu biasa? Lebah madu biasa, bezanya manis dan tak manis. Ini lagi manis lah? Ya, dia lagi manis. Tengok madu kat belakang tu lagi manis. Kat sini dia bagi kita minum air madu. Madu ni madu mata kucing tau. Dia cair lah madu ni. Dia tak pekat macam madu biasa. Lepas tu dia punya rasa dia tak semanis madu kita tau. Madu dia. Then cara dia buat, dia campur madu ni. Dia campur dengan bunga mata kucing ni. Dia campur dia letak atas. Lepas tu dia letak 5 kasturi. Baru dia campur teh. Lepas tu dia minum one shot macam ni je. Sebab manis, kita minum one shot. Tengok dulu. Tengok foto. You okay? Okay, thank you. Dekat sini ada dia buat beg daripada kulit buaya, tak ni? Ini buaya yang dikeringkan kulit ni biar awak eh. Tengok. Ni kulit buaya. Dia dari ketul-ketul tajam macam ni. So kalau kita duduk sakit macam tercocok. Nah, original. Berapa? Ah, bab berapa? Ah, bab. Macam mana? RM260 macam ni. Hmm. Sepanjang Sungai Mekong ni memang tak ada buaya dah. Dia orang lah orangnya. Tengok buaya-buaya ada, dia buat macam ni, dia salai macam ni. Polis tangkap dia. Bungta eh. Ya, yeah, artis. Wish. Baru macam leather. Leather macam ni lah. Tengok bungta pun dia belum buat beg tau. Berapa? Ini berapa? RM750. Oh, RM1. Sutong. Sutong lah. Sutong. Oh, ada sutong. Ini tu. Ada sutong. RM750. Hmm.
Kalau makcik-makcik datang sini serius gampang mata, tapi kalau pakcik-pakcik datang sini pakcik koyak. Dia habis. Tengok, kau nak balik, kau nak balik 2 jam. Kita tanam buah ni dekat sini, kita dia bagi kita makan buah-buah macam-macam sambil kita dengar lagu. Pakcik ni masuk air tau. Tapi best lah dia nyanyi lagu Melayu kat sini. Dia macam bunyi Melayu, Melayu slang Vietnam pelat je. Terbahayanya macam makcik bawa laki ke sini tau. Dia akan tarik je laki korang, korang tak boleh buat apa. Kena diam. Habis seharian hari ni kita kat Sungai Mekong. Overall kan aku rasa Vietnam ni memang negara yang best untuk kita teroka dekat Asia ni tau. Sebab dia punya culture dia memang best, menarik. Kat bro. Sini pelbagai benda-benda, makanan, orang, semua eksotik. Semua eksotik. Kita tengok dia lah. Aku rasa kan Vietnam ni memang lagi susah, negara paling susah untuk travel solo tau. Aku macam sebelumnya aku pergi Thailand apa semua senang. Tapi Vietnam memang susah. Walaupun so, Ho Chi Minh City main city je. Nak cakap susah. Hanoi. Second main city. Tapi kalau korang malas fikir, korang book je travel agent kat sini. Yeah. Serius macam SFT ni dia akan preparekan semua so korang boleh travel free of money. Yes. Terima kasih subscribe. Kita jumpa next time. Oh yes. Jom, pergi. Bukan.